Wih, di sini tuh cuma jual dua menu aja, foodies, camilan pula. Tapi you know what, ramenya kok ya bisa begini ya? Wah, wajib ikutan jajan ini sih kita. Wow, foodies. Sekarang saya tidak nyari dessert, tapi saya jajan otak-otak. Wow, lihat nih. Ini adalah yang special dari otak-otak. Mas, ini sudah makan belum? Belum bisa. Harus bakar dulu. Oh, sekarang kamu masak tapi nggak pakai spatula atau kamu pakai tangan aja? Ya, kalau pakai tangan lebih cepat. Lebih cepat tapi bahaya kan? Iya, tapi ya kan harus cepat. Gue diri sini udah terlalu panas. Yakin kamu nggak penasaran kepengen coba balikin otak-otaknya? Oh, kalau ngeliat masnya sih kayak nggak ada rasa panas-panasnya ya, foodies? Oke, foodies, saya berani cuma pakai tangan aku ya. Wah, ini udah panas banget tapi gue paksa, terpaksa. Panas banget. Nah, wah, kepanasan itu tangannya. Wah, curiga masnya ini pengendali api ya, foodies. Kira-kira kalau dengerin omongan tetangga bisa kebal nggak kepanasan juga nggak sih, mas? Bercanda. Panas. Kayaknya lebih enak kalau cuma makan, nggak mau ikut masak lagi. Mas, boleh saya pesen 10 daging dan 10 kulit? Oke. Saya nunggu di meja ya. Iya. Oke, terima kasih, mas. Wow, agak lain emang nih foodies. Kalau biasanya sambal untuk otak-otak itu cuma sambal kacang, di sini kita dikasih 3 pilihan sambal. Mana nih pecinta sambal? Pasti bakalan suka makan otak-otak di sini deh kamu. Oke, foodies, sekarang saya mau coba otak-otak kulit sama sambal terasi. Nah, sambal terasi ini udah sambal pakai udang kan? So let's see how it tastes. Aku suka pakai banyak sambal. Sambalnya enak dan juga sedikit manis. Teksturnya otak-otak. Very soft. Soft banget. Dan juga gampang makan. Tampilannya aja nih yang kurang menarik ya foodies, karena warnanya yang hitam meski nggak gosong pembakarannya. Eits, tapi ternyata soal rasa emang juara lazisnya. Gurihnya ikan tenggiri yang fresh tetap melekat di otak-otak kulitnya foodies. Berbeda sama pempek kulit yang punya tekstur sedikit kasar, otak-otak kulit ini justru lembut dan padat banget foodies. Terus ini nih, makan otak-otak pakai sambal terasi itu ternyata rasanya nyambung juga loh. Apalagi sambalnya kasih tambahan rasa gurih dari terasinya. Rasanya jadi makin jos gandos ya pokoknya. Boong sih kalau nggak ketagihan. By the way, jarang-jarang ada nih foodies otak-otak kulit kayak begini, ya kan? Kulit ikan yang dipakai juga nggak bisa sembarangan. Wajib kulit ikan tenggiri yang kualitasnya sama bagusnya sama daging ikan tenggiri. Ayy, mantap foodies. Aku mau coba sambal dari area Bangka. Ini namanya tauco. Nih, I don't wanna make a mess. Ini sambal tauco dari Bangka. Sausnya sedikit beda, lebih asin. Dan juga daging, otak-otak daging lebih, teksturnya lebih keras sedikit dari kulit, tapi juga dagingnya enak. Gak perlu pakai pemutih atau bahan kimia berbahaya lainnya ya. Cukup pakai ikan tenggiri yang fresh dan kualitas jempolan, otak-otak daging ini bisa glowing kayak rajin skincare-an deh. Teksturnya yang padat tapi empuk ini menandakan juga kalau otak-otaknya didominasi sama daging ikan. Meski daging ikan yang dipakai berlimpah, tapi tenang foodies, gak ada bau amis yang mengganggu kok. Karena ada campuran bumbu rahasia yang mampu menghilangkan aroma amis berlebihan sama bikin rasa otak-otaknya jadi full flavory. Sambal tauco sebagai sambal khasnya Bangka ini juga gak mengecewakan rasanya. Ada gurih, ada asam, pedas, dan sedikit manis. Aduhai, segera minta ampun nih sambal tauconya. Kalau saus bertiga ini paling lebih pedas yang bawang ini. Sambal bawang ini. Habis itu sambal terasi dan yang cuma sedikit pedas yang selalu kata salah tauco. Yeah, there we go.
Sambal bawang ini bisa juga kamu campurin bareng sama sambal lainnya ya foodies. Jadi bisa nambahin tingkat pedas sambal-sambal lainnya tuh, tapi tanpa merusak rasa sambal originalnya. Tekstur dua-duanya lebih sedikit beda. Yang kulit lebih chewy dan daging sedikit padat. It's a little bit harder than the skin, the kulit. Foodies nggak usah raguin lagi keotentikan rasanya ya, karena penjual ini asli orang Bangka kok. Pasti tahu dong gimana susahnya cari otak-otak Bangka yang otentik kayak begini. Makanya begitu ketemu otak-otak Aboy ini, para pecinta otak-otak Bangka tuh banyak banget yang bungkus sampai 50 otak-otak loh. Way away. Ya kalau otak-otak kayak seenak ini sih nggak heran ya foodies kalau sampai banyak banget yang borong. Aku mau coba teh dulu ya. Cheers. Kayak herbal tapi juga bukan kayak pulit tapi kayak masih manis tapi herbal banget dan kira-kira kalau campur sama makan otak-otak pas banget. Cuaca panas, minum liang teh dalam kondisi dingin udah paling bener deh ya. Definisi pelepas dahaga yang sesungguhnya rasanya kayak nyes gitu pas masuk tenggorokan. Manisnya juga gak berlebihan kok foodies, jadi gak usah takut tenggorokan gatel abis minum liang tehnya, ya? Beneran, aku lebih suka ini dari susu yang biasa kan. Ini juga lebih sehat, it's actually healthier than dairy, dan ini juga enak banget. Susu kacang yang satu ini ringan banget rasanya di lidah foodies, nggak se-creamy susu sapi ya, malah kasih kesan segar gitu. Manisnya juga pas banget, cocok nih buat ngilangin pedasnya sambal-sambalan di otak-otak Aboy tadi. Ini Oliver sadar kak ya, kalau dari tadi dia nggak bisa berhenti nyuap otak-otaknya. Terbukti nih foodies kalau otak-otak Aboy ini approved by Makan Receh. Sekali cobain juga yuk otak-otak Bangka yang otentik ala otak-otak Aboy ini yuk foodies. Lokasinya ada di Jalan Sunter Kirana 4 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.